Kepolisian Banda Aceh membongkar sindikat prostitusi online yang melibatkan mahasiswa di sejumlah universitas dan perguruan tinggi di Banda Aceh. Mereka mengenakan tarif 2 juta rupiah untuk satu kali kencan. Jajaran Kepolisian Banda Aceh menangkap 8 pelaku prostitusi online yang melibatkan mahasiswa. Mereka ini ditangkap di salah satu hotel di kawasan Aceh Besar. Mereka ditangkap setelah petugas menyamar sebagai pemesan jasa PSK. Polisi menyita barang bukti berupa uang sebesar 4 juta rupiah sebagai tarif untuk 2 PSK. Polisi juga menahan 2 tersangka, sementara 6 mahasiswa lainnya telah dipulangkan kepada orang tua. Yang juga PSK ini rata-rata mahasiswa, dan apa yang laki-laki juga mahasiswa. Berapa lama, Pak? Dari interogasi yang kita lakukan, mereka sudah melaksanakan kegiatan ini selama 2 tahun. Dan masing-masing ini, yang juga PSK ini sudah melakukan lebih dari 2 tahun. Kira-kira juga pernah orang pesan.